Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, malam minggu kali ini, kita kembali hadir menemani malam minggu teman-teman semuanya. Nah, untuk kali ini kita akan uh, kembali ngobrol berkaitan dengan tema-tema akademik, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kemarin kita sudah menjelajahi Thailand, kali ini kita akan uh, menjelajahi negeri kincir angin ya gitu ya jadi di sini sudah hadir di hadapan kita dalam ruang daring kita Mas Ahmad Nasikun yang alhamdulillah nanti e, berkenan untuk sharing bersama kita semuanya barangkali kita e, sapa dulu ya assalamualaikum Mas Nasikun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat malam, malam. mas Fisika. selamat malam di situ selamat siang berarti ya mas di sini jam jam dua siang di sini mas jam dua lebih sepuluh kira-kira alhamdulillah ya terima kasih Mas Nasikun waktunya nah Barangkali teman-teman uh, uh, di apa di ruang virtual teman-teman yang lain uh, kali ini kita kembali hadir di dalam acara ngobrol daring ya. Ini acara ngoding yang insyaallah setiap pekannya akan mengangkat tema-tema berkaitan dengan dunia akademik. Baik uh, uh, apa dunia berkaitan dengan riset, kemudian berkaitan dengan bagaimana perkuliahan termasuk dengan uh, studi beasiswa seperti itu. Nah, untuk tema kali ini kita akan menggali lebih dalam Bagaimana motivasi ataupun ya semangat kayak gitu ya. Kenapa sih kita harus PhD atau lanjut uh, studi S3? Nah, barangkali ini menjadi momok ataupun menjadi hal-hal yang barangkali menjadi kegalauan, termasuk saya pribadi gitu, Mas Nasikun. Karena bagi teman-teman yang barangkali memiliki semangat untuk uh, lanjut S3, kadangkala -kadang juga dihadapkan pada ketakutan-ketakutan yang ini menjadi hal-hal yang perlu sebenarnya perlu kita hindari kayak gitu. Nah, di segmen kali ini kita akan dibersamai oleh uh, Mas Ahmad Nasikun. Beliau adalah mahasiswa PhD dari TU uh, Delft di Belanda. TU itu Technical University ya Mas Nasikun ya? Oke. Okay. Ya, nah, siap. Barangkali sebelum kita ngobrol banyak, teman-teman uh, kita akan sedikit menyampaikan ya kurikulum vitae ataupun perkenalan dari para sumber kita pada kesempatan kali ini. Nah, uh, mungkin nanti Mas Nasikun bisa berkenalan lebih jauh, tapi saya akan membacakan sedikit berkaitan dengan background akademik ya. Jadi Mas Ahmad Nasikun ini sekarang uh, sedang menempuh studi uh, S3 ataupun PhD di uh, Technical University Delft Belanda kayak gitu. Dan uh, kalau nggak salah sudah semester 8 ya Mas? Eh 7 atau 8 ini? Sekarang tujuh, Mas. Tujuh. Jadi insya Allah satu semester lagi kita doakan semoga bisa berakhir Husnul selesai dengan lulus dengan nilai predikat <laughs> yang baik. <tanya>. Amin, amin, <laughs> nah, kemudian Mas Nasikun S2-nya, beliau di Seoul National University di Korea Selatan, tentu juga pakai beasiswa juga, yang nggak kalah bergengsi, beasiswanya adalah Korean Government Scholarship Program atau KGSP. Nah, kemudian S1 beliau itu di Teknik Elektro Universitas Gajah Mada, gitu ya Mas Nasikun ya. Yes. Oke. Okay. Nah, kebetulan juga saat ini Mas Nasikun narasumber kita sebagai sebenarnya sudah officially dosen di uh, Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi ya UGM kayak gitu. Nah, barangkali tanpa panjang lebar teman-teman, barangkali kita simak uh, sedikit perkenalan dari Mas Nasikun sendiri, kemudian nanti kita nanti sambung dengan ngobrol-ngobrolnya. Monggo Mas Nasikun. Saya terima kasih banyak, Mas Buseka, Tuan Tuan semua. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Uh, perkenalkan, nama saya Ahmad Nasikun. Uh, saya apa? Dulu dari UGM, kemudian uh, setelah itu lulus di lanjut di Seoul di Korea Selatan dan sekarang sedang menempuh studi di Belanda di TU Delft. Nah, ceritanya kemarin apa ya? Kita tiba-tiba chatting lewat IG gitu kan terus Mas Buska bilang nih Mas saya punya yang ini punya live map na di YouTube nih Kayaknya kapan-kapan bisa kita ngobrol Alhamdulillah ya setelah mungkin 3 4 minggu kita persiapan Alhamdulillah malam ini kita bisa diskusi bareng-bareng gitu. Alhamdulillah saya di Belanda ditemani oleh istri saya Mbak Alvina dan dua anak saya. Dua anak saya yang sekarang berusia tiga setengah tahun, Aziz dan dan Azizah. Nah, so, malam ini saya akan dengan senang hati jika nanti teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan tentang PSD, insya Allah kita dengan senang hati akan diskusi. gitu, Mas Wiska. Siap. Oke, jadi tadi sudah dijelasin, Mas Nasikun ini ditemani keluarga tercintanya ya di Belanda, bersama istri dan kedua anaknya yang kembar ya, mas. teman batu yang belum nah ini spesial gitu ya. Ini langsung lahir dua. Nah, oke, Mas Nasikun. Jadi seperti tema kali ini, mas, kita akan ngobrol tentang sebenarnya pertama kita mau pengen gali sebenarnya apa sih motivasi kita lanjut S3 kayak gitu mas nasikun karena barangkali e, ada beberapa teman yang S3 itu niatannya ya udahlah biar keren gitu kemudian niatan kedua ya udahlah karena memang tuntutan institusi barangkali gitu mas nasikun sebagai kalangan akademisi kayak gitu karena memang untuk jenjang karir harus S3 cuman biar Uh, semangatnya itu benar-benar ini ya, benar-benar terpatri dan uh, bisa menjamin, ataupun menjadi landasan untuk kita S3 besok. Barangkali perlu semangat yang sangat uh, yang benar ya gitu. Nah, mungkin Mas Nasir pun bisa berangkat dari situ ya. Kenapa situ uh, perlu S3 ya gitu, ataupun kita urgent pada era saat ini perlu lanjut uh, studi, lanjut di PSD Monggo Mas, oke okay. ya, Mas Suska, apa ya kalau saya sih mikirnya sebelum kita diskusi tentang S3 dan kenapa harus S3, saya coba salah satu hal yang bikin saya dulu maaf, bikin saya dulu sangat semangat S3 adalah ketika saya tahu apa bedanya S3 dengan S2 misalnya. Itu kan kalau misalkan kita bicara lingkaran ini, itu menunjukkan kumpulan dari semua ilmu manusia di dunia ini kalau digabungkan itu semua bisa kita plot ke dalam lingkaran ini ya. Artinya yang di dalam itu adalah ilmu-ilmu yang manusia kita telah ketahui dan di luar adalah hal yang manusia belum ketahui Nah, kalau kita dulu S1 kan misalkan ya kita apa ya, mengambil satu bidang kecil uh -huh. yang mungkin kalau saya di bidang elektro kalau Mas Biska di bidang ya apa? di bidang uh, e mas. E gitu, elektronika. kan kita kita dan kita ya. Kita, gitu, kita, mirip begitu, ya. Oh, benar, kita benar. untuk ada juga yang mungkin mengambil bidangnya di apa? di mungkin di hukum atau di bidang dia sebagainya. Kita mengambil satu bidang kecil yang ya bisa jadi banyak orang yang tahu tapi kita kita oh. ingin fokus pada bidang itu. Ya. Nah S2 kita berusaha untuk melangkah lebih jauh pada bidang itu. Maka ya. Kan idealnya sama tapi tapi ya tapi dan wajib tapi intinya adalah pada S2 kita telah menjangkau hal yang lebih jauh dibandingkan dengan S1. Nah, PhD itu ibaratnya ketika kita mulai atau paling enggak di satu dua tahun pertama kita berusaha pada bidang yang kita tekuni itu kita mencapai limit. Kita mencapai state of the art atau mencapai apa ya batasan ilmu yang diketahui oleh manusia pada bidang tersebut. Nah, pada saat kita lulus kita bisa ya bisa tahu lebih sedikit dibandingkan semua manusia yang lain. Artinya apa? Kita menghasilkan ilmu baru yang itu sebelumnya tidak ada diketahui oleh siapapun. Memang di sini salah satu faktor utama atau nilai utama dari, dari PSD adalah kita menghasilkan satu kebaruan atau bahasa ilmiahnya kita punya novelty localty. tertentu. Novelty kita gitu. ya bayangkan kita punya suatu kebaruan yang itu tidak dimiliki oleh orang-orang lain orang-orang yang lain gitu. nah, itu. ya. itu pertama gambaran mungkin tentang PSD gitu. Terus pertanyaan berikutnya? Kenapa harus PSD gitu? Ya sebenarnya sih kalau bicara harus apa harus enggak lah <tuk> ya kita misalnya kan uh, kalau mungkin sholat wajib tapi kalau misalkan PSD kan menurut <tuk> saya mungkin apa mungkin uh, gue nanya kenapa PSD ya, saya sih lebih apa nanti merefreshnya mungkin apa manfaat yang kita bisa ambil dari PSD gitu mas. Oke. Okay. Nah terus ya kalau tadi misalkan lanjut ke pertanyaan yang sama sih misalkan ini lebih ke arah sering kali ya. Apa yang dulu membuat saya pengen pengen PSD gitu. Kan. kan kalau saya mengibaratkan diri saya sebagai suatu teko, teko uh -huh. itu kan akan lebih bermanfaat, akan lebih memberikan manfaat, atau lebih bisa menghasilkan mungkin teh yang enak atau kopi yang enak itu ketika teko itu punya isi ya. Oke. Okay. Yang pertama, yang kedua, isinya itu barang yang bermanfaat dan apa ya, bisa apa bisa dinikmati oleh orang lain. Yang ketiga, kualitas dari barang yang ada di dalam teko adalah kualitas terbaik. Makanya nah, ketika nanti isinya di, dituangkan, itu kita bisa menghasilkan teh atau kopi yang sangat enak, yang kualitasnya terbaik, yang ada isinya dan itu. Sehingga orang yang yang nanti yang yang akan minumnya bisa merasakan teh terbaik. Sama juga kita nanti ketika kita selesai S3 sebagai manusia, kita bisa berkontribusi maksimal dan bisa apa ya di, mendapat manfaat banyak dirasakan, dirasakan oleh orang-orang lain. Uh -huh. mungkin yang itu ya yang yang saya berbadan nah, kalau misalkan apa ya teman-teman yang yang mungkin beragama Islam seperti saya misalkan kan ya kita di agama ini dianjurkan ya untuk mempunyai apa ilmu yang setinggi tingginya gitu. karena yang kan semua manusia itu sama yang yang dianggap lebih tinggi adalah orang-orang yang yang bertakwa dan uh -huh. juga segeluan orang lain yang memang berilmu ya jangan okay. PSD ini menjadi salah satu cara bagi kita karena ilmu PSD tadi seperti kita ketahui dawang ilmu PSD yeah. itu ilmu apa ilmu yang bahasanya ilmu khusus lah ilmu yang memang apa sih spesifik gitu ya spesifik spesifik dan nah tidak ada orang yang lain yang tahu selain kita saat nanti kita lulus gitu nah, itu, benar. itu sih itu, karena itu memang harus itu ada, ya. karena memang harus ada kebaruan tadi ya tantangannya ya mas dan ya, itu sebenarnya. barangkali belum saat ini belum di istilahnya belum ada temuan-temuan uh, itu kayak gitu dan uh, dengan hadirnya kita ataupun studi kita di PSI harapannya memang ada sesuatu yang baru yang bisa bermanfaat ya gitu ya jadi Se ya. sebenarnya landasan spiritualnya yang sangat uh, kita harus mencoba menggali, pertama tadi dari sisi kebermanfaatan kepada masyarakat luas, kemudian kalau dalam agama Islam itu, Allah akan meninggikan derajat orang-orang berilmu beberapa derajat, kayak gitu ya. Nah, itu sangat menarik. Saya ingin menggaris bahwa yang ini Mas, tadi Mas pun jelasin perbedaan antara S1, S2, dan S3 tadi ya, yang awal-awal tadi. Nah, sebenarnya yang barangkali Mas pun sudah pernah rasain gitu ya, selama mungkin tiga tahunan ini, nah sebenarnya selain uh, apa ya ilmu yang memang kita pelajari. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi pembeda saat kita belajar kayak gitu ya. Nah, jadi okay. misalnya S1 itu kan kalau yang saya pahami S1 itu ya kita yang penting belajar uh, belajar sistematis, berpikir sistematis. Kalau S2 mungkin agak spesifik dan itu bisa dikatakan kita mau pelajari yang sudah ada. Nah, kalau S S3 ini kan sesuatu yang baru. Nah, ini masih awam gitu ya bagi saya yang belum merasakan. Monggo Mas Oke okay, mas, jadi apa ya? eh uh, ya, saya coba agak sambungkan. Maaf. Agak sambungkan dengan dengan berapa poin yang apa agak apa ya bisa jadi kan nyambung gitu jadi, ya. tadi agak nyambung tadi kan kita misalkan apa sih yang bedakan dulu satu S2 di 3 gitu ya? yang yang saya rasakan kan misalnya dulu contoh ketika dulu kita S1 itu kita mengambil berapa SKS paling nah. enggak setahu saya dulu 144 itu kan jumlah minimal ya. Dan itu juga sangat berbagai variasi mata kuliah gitu ya. Ilmunya, ilmu sangat variatif lah. Dari mulai ilmu dasar misalkan kan kita juga belajar Oke, okay, oke, okay, ya. Yeah. Pancasila dan sebagainya kalau misalkan benar, S2. Benar. kan kalau S2 kan kita biasanya fokusnya ke bidang ilmu kita saja. Misalkan contoh kalau misalkan saya bidangnya bidang komputer grafis. Komputer grafis, ya. Satu, dulu saya belajar semua hal yang berhubungan dengan teknologi informasi, dengan dari mulai database misalkan dari mulai mungkin apalah berhubungan dengan bikin web dan sebagainya kan ketika S2 karena saya milih bidang komputer grafik itu semua yang saya pelajari di selama S2 itu hal-hal yang mengarah ke komputer grafis ya. saya tidak belajar bidang IT yang tidak secara langsung berhubungan dengan komputer grafis saat itu misalkan misalnya apa ya hal yang apa yang yang saya pelajari misalkan tentang struktur data saya belajar itu karena akan mendukung saya tapi hal-hal yang misalnya kecerdasan buatan saat itu belum saya pelajari karena memang beda ilmu saya tidak menjurus ke sana gitu ya. Jika memang ada kita mengeksklude dari kita dari beberapa topik yang lain. Nah, s itu kita tarik lebih sangat 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 spesifik ya. Selama 4 tahun saya hanya belajar satu topik bahasanya, satu tema besar. Jadi dari komputer grafis itu kan ada banyak ya, ada yang mulai mungkin topik visualisasi, ada uh -huh. topik misalkan game gitu kan, ada uh -huh. mungkin gimana cara bisa ya, menstimulasikan men cahaya gitu, atau nah saya fokusnya ke pemprosesan objek geometri. Itu selama 4 tahun jadi. memang pada PSD kita ano ya anu harus siap untuk belajar secara mendalam dan sangat spesifik pada satu bidang tertentu. Uh -huh. Memang ya, ciri okay. khusus adalah kita harus kuat bahasanya. Ya, saya sih, saya bayangin kalau PSD itu seperti maraton ya, kita <laughs> harus mampu untuk berlari selama empat tahun bahasanya karena kan topiknya juga sama tidak bisa banyak berubah dan kadang-kadang kan juga mungkin sebagian orang nggak cocok karena harus fokus pada satu bidang selama empat tahun itu kan ya butuh apa ya eh, konsistensi butuh, 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 kan? butuh konsistensi iya, sebagai jaga juga sih ya, benar ya. Kan, ya. tapi kalau yang PhD yang tempat mas nasikun di uh, Delft ini uh, kayak semat uh, apa ya memang fokus ke riset gitu ya K karena kalau S2 kan yang saya pahami ada yang research ada yang benar-benar fokus ke uh, course kayak gitu atau kuliah. Mm. Kalau S3 itu mungkin gambarannya seperti apa sih mas? Masnya apakah benar-benar kita di riset atau ada kelas-kelas juga kalau misalnya di di apa Belanda gitu? Oke okay, ya kalau bicara S3 secara umum kan memang ini kan ya jawabannya akan berbeda sesuai dengan negara masing-masing. Negaranya ya oke. Okay. Contohkan pengalaman misalkan ya saya tahu kalau misalkan di di Korea di US itu harus ngambil course dalam jumlah tertentu ya. Wajib. Nah kalau di Belanda kita ada course tapi jumlahnya sangat minimal. Mungkin bahasanya kalau di Indonesia seperti tiga mata kuliah, lah. tiga mata kuliah dalam waktu empat tahun tuh ya kan jumlahnya sangat sangat minimal. Dan itu apa jumlahnya course-nya bisa ngambil kuliah anak master, bisa ngambil summer school, bisa ngambil kuliah di, 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 negara lain atau atau di kampus lain. Jadi memang kuliahnya sangat fleksibel. Dan memang tadi kalau di Belanda penekanannya dan banyak di negara lain juga biasanya penekanannya kalau S3 lebih ke research mm -hmm. Out outputnya diminta untuk tadi menghasilkan kebaruan hal-hal baru pada suatu satu bidang yang sebelumnya tidak diketahui dan biasanya kan parameter paling simpelnya adalah dengan publish paper karena kan yeah, yeah, paper yang bagus itu kita menghasilkan suatu kebaruan pada satu bidang dan dievaluasi oleh ahli-ahli pada bidang itu biasanya outputnya berupa paper gitu mas okay. uh, sangat menarik ya sebenarnya jadi saya mulai panas ini <laughs> karena pengen S3 juga gitu meskipun saat ini masih uh, saya belum belum mendapatkan beasiswa ataupun kesempatan itu gitu nah mungkin ini mas nah bisa dijelasin deh di situ ada manfaat PhD gitu ya manfaat hmm. mungkin secara umum ya yang yes. mas nasikun barangkali sudah mulai dirasakan ataupun yang direncanakan seperti apa? Mas, kalau apa saya mikirnya tadi yang pertama kan memang kita terbiasa, kita ditantang untuk menghasilkan suatu hal yang baru yang sebelumnya orang lain hmm. belum tahu itu kan yang rumit ya. Yang pertama kita harus mencari masalahnya apa dulu gitu kan. Kita, artinya kita pengen bikin kebaruan pada bidang apa dulu. Itu kan pertama kita perlu anu ya, perlu Jadi, analisis hulunya dulu ya hulunya, ya, gitu, pasang apa -apa. ya, sepakat kita? Jadi kan kita milih tahu kita misalkan milih bidang apa kita kita juga jadi tahu pada bidang itu sekarang pengetahuan manusia telah sampai mana gitu. Nah baru nanti kita berusaha untuk mencari kebaruan pada bidang itu itu kan ya butuh proses panjang. Gitu. Yang itu juga akhirnya membawa kita untuk berpikir lebih sistematis ya. Kita tidak bisa langsung ke hilir, kita harus ambil dari hulu dulu gitu. Mm -hmm. nah yang terakhir sih, menurut saya yang paling penting adalah itu adalah jadi kombinasi yang yang sangat unik ya yang pertama kita mm -hmm. akan jadi lebih percaya diri karena kita punya suatu ilmu yang sangat dalam mm -hmm. tapi justru lain kita, kita juga tahu bahwa kita ini tahunya cuma ya pak hal yang sangat sangat kecil dibandingkan dengan nah, ilmu manusia ya. itu kan sangat luas, jadi kita Wah. pada sisi kita bisa percaya diri karena kita punya slot kedua juga kita juga tidak sombong, kita juga besar rendah hati karena kita tahunya cuma sedikit dan itu kan jadi perpaduan yang sangat unik gitu. Menarik. Ya, menarik ya. Jadi PSD ilmunya spesifik tapi ibaratnya kalau is istilahnya dia uh, lautan dia kayak palung gitu ya, dalam gitu ya. Sangat, jadi, iya, uh, jadi ada sisi percaya dirinya tapi juga kita juga ada sisi rendah hati. Nah, ini sangat menarik gitu. Nah, Uh, tadi Mas Mas pun beberapa kali ngobrol ada novelty ya, ada kebaruan kayak gitu. Artinya kan sebenarnya uh, bisa disimpulkan juga sebelum kita ngambil S3 ini atau sebelum kita apply, pasti uh, kita ada semacam kayak uh, cover letter atau research plan kayak gitulah ya. Nah barangkali bisa sharing itu juga, barangkali nanti sa sambil nyambung gimana sih apply S3 kayak gitu Mas. Monggo Mas. Mas kalau apa kalau research kalau bicara research proposal memang anu ya agak ya ini topik yang Bet. memang sangat rumit dan kan ada, ya, tidak ya, ada jawaban berada. pasti karena kan memang ya saya pun kan bukan ahli pada bidang itu biasanya okay. memang tergantungan ya apa yang akan sangat tergantung pada profesornya dan akan sangat tergantung pada bidang semua kalau saya boleh sharing sih uh -huh. yang pertama faktanya adalah proposal yang kita bikin itu seringkali tidak sama dengan apa yang akan kita lakukan saat S3 itu. Oke. Okay. Jadi itu yang perlu kita tahu. Jadi memang ya, itu kan akan akan tergantung banyak hal. Yang pertama bisa jadi labnya sudah punya topik riset tertentu yang kita di hire untuk mengerjakannya. Yang kedua, profesornya ahli pada bidang tertentu yang jadi tidak sama dengan apa yang kita harapkan. Dan itu kan kita milih mau riset sendirian atau dipandu sama profesor. Kita kadang-kadang kita perlu milih kita perlu profesor yang, yang bisa milih yeah, yeah. kita dan kadang-kadang kita milih itu jadi memang itu yang pertama tidak selalu sama yang kedua sih biasanya yang dilihat adalah kemampuan kita untuk meng untuk paham masalah dan mempropos suatu teknik baru gitu hmm. itu ya yang yang saya mikirnya yang, yang, yang dilihat adalah kita bisa meng mengevaluasi dari berbagai literatur yang ada di, di di dunia ini selama ini kita bisa tahu State of the artnya bagaimana. Uh -huh. Dan yang kedua kita bisa lihat ada gap di mana, ada resource gap di mana. Uh -huh. Yang itu coba kita pantik yang berikutnya kita coba propose suatu teknik baru misalkan. Ya saya punya ada masalah A. Ini kayaknya perlu segini untuk untuk bisa sampai ke titik B. Dan saya uh -huh. untuk menghubungkan A sama B itu saya punya usul untuk meng, untuk pakai teknik change. misalnya ini yang uh -huh. kayaknya yang lebih penting ya. Nanti kan, ketika kita telah diterima, bisa jadi itu, itu tidak akan dipakai. Sangat-sangat hmm. mungkin, hmm. jadi poin pentingnya ada uh, ini ya, harus ya, setidaknya ada kemampuan untuk uh, menganalisis, gitu ya, menganalisis uh, kenyataan yang ada, kemudian ya tadi riset gap-nya, kemudian apa sih uh, yang bisa dikombinasikan ataupun yang bisa dihadirkan se sebagai sebuah kebaruan, kayak gitu ya, tapi sebenarnya uh, cover letter research plan kayak gitu berarti benar ya Mas di S3 pun juga ada kemungkinan itu berubah ya. Itu wajar gitu ya istilahnya. Karena wajar. Uh, saya kira saya salah satu ketakutan mungkin saya dan teman-teman yang lain itu juga uh, kalau S3 itu harus benar-benar matang sejak awal gitu Mas. Jadi sejak awal harus benar-benar kita tahu gitu. Makanya agak istilahnya bahasa Jawanya itu awang-awangan gitulah ya mau mati udah takut duluan gitu. Nah itu. Memang tidak stabilnya. Tapi setidaknya ini ya Mas, topik besarnya sudah sama gitu ya. Apa yang memang kita proposalkan itu ya setidaknya ada di area situ gitu, terlepas dari nanti metodenya apa dan seterusnya itu sambil jalan gitu. Itu ya Mas Sikun ya. Iya, jadi mungkin ada kalau agak kalau bolehnya agak lompat-lompat enggak apa ya? Kalau kalau kita agak lompat-lompat. Monggo, monggo, Mas. Ini kan misalkan Uh, ini kan kalau masalah topik ini topik riset kita akan berhubungan dengan topik kita mencari profesor begitu. Uh -huh. Dan itu kan oh, okay, okay. karena kan ya apa bahasanya S3 itu kan kita ingin punya suatu karya pada bidang tertentu gitu. Uh -huh. caranya kita ingin belajar dengan orang yang paling ahli pada bidang itu gitu kan ya. ya. Yeah, yeah, yeah. Dan itu kan ya yang dulu saya lakukan adalah saya melis ya melis tokoh-tokoh ini. maaf ya saya blur karena anu, biar nggak biar okay, mengganggu privasi okay. mereka gitu kan saya list uh, daftar profesor-profesor yang saya target di kampus-kampus itu saya coba pelajari Karya-karya beliau yang mungkin lima tahun terakhir itu kan kira-kira publikasinya fokus gitu pada, ya, mas? ya publikasinya saya baca mungkin beberapa yang apa yang paling bagus kan kita bisa melihat ya, kalau di biasanya kan kalau di negara maju itu mereka tidak banyak mungkin per tahun cuma lima atau enam gitu. dan itu kan tapi topik-topik yang memang sangatan ya sangat top gitulah kita jadi kita baca di sana kita tahu kira-kira apa sih bidang yang sedang beliau tekuni gitu nah nanti kita coba cari apakah kita berminat pada topik itu gitu. Hmm, oke. Okay. Nah, kalau kita berminat, kita coba cari kira-kira pada topik itu apa sih yang mungkin masih kurang Kita bisa propose apa? apa? Hmm. karena memang. Kan, ya. Memang sudah mulai harus kepo ya kaitannya itu berbeda sama S 2 barangkali nggak 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 istilahnya senjata perangnya itu nggak begitu banyak pun nggak apa-apa. Kalau S 3 harus kita mulai uh, mengidentifikasi uh, apa sih yang pengen kita pelajari berkaitan juga dengan sasaran profesornya mau kemana gitu ya labnya ya, juga mas, gitu ya labnya kosong dan itu kan apa ya, dan ya sering kali kan nanti masalahnya kalau kalau S3 itu agak tricky karena kan slotnya biasanya sangat terbatas ya hmm. kita berkompetisi berkompetisi kan bukan berkompetisi untuk masuk kampus A tapi berkompetisi untuk masuk ke grup risetnya profesor C misalkan ya okay dan biasanya kan ya di sana ada banyak concern misalkan fundingnya beliau bagaimana ruangannya uh -huh. muat nggak untuk orang baru lagi gitu kan tapi kita sama nggak dengan beliau Kadang-kadang mungkin juga kalau topiknya mirip masabnya sama nggak dengan masab beliau kadang, kadang kan ada gitu ya ada nah, nah, nah. profesor yang benar-benar itu kadang-kadang anu ya kita belum dan kalau saya apa ya topik S2 dan S3 saya agak beda tapi itu kan juga kadang-kadang lumayan tricky gitu. Dan mungkin yang, yang menurut saya penting kan kita ya bisa mengidentifikasi uh -huh. kita ingin belajar ke siapa dan nanti langkah berikutnya kita perlu ngirim email ke mereka karena kan kalau S3 biasanya anu S3 itu ada apa S3 itu ada ada beberapa jenis ya. Ada uh -huh. yang maaf saya coba cari apa selanjutnya S3 itu ntar. Nah, kalau kita daftar S3 itu kan bisa daftar via profesor atau daftar via kampus. Ini hmm. beda. Enggak, menurut saya contoh ketika di Belanda itu dan kayak banyak negara di Eropa kita kita apply langsung ke grup risetnya. Bahasanya mirip dengan apply kerja lah. Kita apply langsung ke bosnya gitu langsung. <laughs> ke bidang apa, ke bagian apa lah yang yang, yang yeah. butuh gitu kan? Okay. Yang kedua. Gaya-gaya di US dan di UK atau mungkin Swiss itu apply ke kampusnya. Nanti setelah uh -huh. lolos di kampus baru ada profesor yang akan memilih gitu. nah, itu. Nah, kan, ya karena dulu saya pas daftar S3 itu apply ke banyak tempat itu memang ya ada beda jenis dan kita juga perlu perlu tahu itu ya. Uh -huh. Nah, kalau di Belanda kebetulan ya saya apply, ngirim email ke profesor, beliau oke, okay, kita interview dan diterima. Kalau misalkan dulu saya apply ke US ke Kanada gitu, kita apply mirip apply S2 ya kita apply via, via, portal kampus, bayar berapa ratus euro gitu kan, kemudian nanti dokumen kita akan diseleksi. Yang lolos biasanya akan masuk ke fase berikutnya, ada wawancara dan sebagainya. Gitu. Mungkin bedanya ke sana. Yang apa ada nanti yang jadi kita perlu tahu nanti kalau misalkan apa kita ada paling nggak ada ada dua cara ini dan kalau misalkan nanti memang perlu pakai profesor biasanya kita perlu email ya kita perlu email profesornya gitu. Dan ini kan kalau misalkan contoh kemarin kan ya. Setelah saya saya mendata gini kan apa saya beri warna misalkan ini kalau warna kuning itu profesor yang telah saya pelajari datanya dan saya telah mengirim email ke beliau. Tapi kondisinya belum belum dibales ya. Belum reply ya. Uh. Maaf kalau misalkan yang merah itu reply dan reject. <laughs> <laughs> ya kan kalau kalau saya semua nanti banyak merahnya lah ya nah yang hijau ini sudah saya pelajari tapi saya belum kirim email lah gitu. ah oke okay. karena kan memang yang si biar apa ya Kan Mappingnya jelas ya, mapping perencanaannya jelas. Apa? Ya? kan untuk ngirim email ke satu profesor itu butuh banyak effort ya. Karena kita kan perlu baca dulu paper-paper bilang nggak apa? Iya. Yeah. bisa langsung. Saya kan aneh, saya email itu custom dan nggak boleh, nggak bisa langsung broadcast email nggak bisa karena nanti yeah, akan aneh. Dan kalau misalkan baca email ini kebetulan saya coba apa? Saya sedikit lah tentang kemarin gimana cara email yang saya pakai dan Alhamdulillah berhasil kan, bikin saya tembus ke teor email yang seperti ini kira keren jadi kan pertama, emailnya memang tidak panjangan cukup tiga paragraf itu. Kemudian untuk topiknya atau subjeknya sangat spesifik. Kita misalkan mau riset pada pada bidang apa di grup apa misalkan kan. Yang kedua tentang apa? Uh, introduksi sebentar tentang diri kita dan kita pengen ngapain selama S3 itu kan, ya yes, mungkin yeah. satu kalimat itu kan. Yang berikutnya tentang jadi kita coba elaborasi kita pengen ngapain selama S3 dan coba di, dicocokkan di, di dengan tema grup riset tema grup riset di kampus yang kita tuju gitu. Yang terakhir baru kita sebutkan beberapa kualifikasi teknis lah misalkan ya, IP dan sebagainya, TOEFL dan sebagainya bisa kita sampaikan di sini. Dan ini biasanya kan ya mungkin kalau top yang yang nomor tiga yang kualifikasi bisa diana. Ya sama untuk semua email cuma kan yang bagian yang yang atas. pertama tadi, itu ya. perlu kita custom dan nah. biasanya kan butuh effort meskipun cuma lima kalimat biasanya butuh effortnya bisa seminggu dua minggu. Iya, benar benar. Nah, Karena milih kalimatnya juga harus dipikir pikir juga gitu ya, mas. Beda nah, sama mas. kita lamar kerja mungkin bisa custom, uh, apa ya bisa broadcast kayak gitu, cuman kalau ini konsekuensinya agak panjang. Oke, okay, nah, Mas Nasikun. Nah mungkin uh, ini, Mas, uh, tadi berkaitan dengan apa? Uh, apply kayak gitu ya. Nah mungkin uh, Mas Nasir pun bisa cerita ya kalau misalnya di Belanda nih, kayak gitu. Karena Mas Nasir pun saya kira uh, tadi juga sharing ya pernah nyoba di beberapa juga untuk PSD-nya ini ya Mas. Jadi hmm. kalau boleh tahu berapa profesor Mas yang sudah di BRIBE gitu <laughs> atau di Kepo gitu? <laughs> Banyak Mas. Ini ada list berapa? Ini ada ini ada list 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 kampus. Oh, okay. Apalagi enggak list list program lah kampus-kampus uh. yang. Nah ini hampir semuanya reject saya cuma Allah. ya ada beberapa yang apa yang dipersimakan kayak hampir semuanya reject dan ini butuh hmm. kalau bicara time frame hmm. apa sih kalau bu maaf ya maaf ini sebuah kalau ini sebenarnya kan kalau ah. untuk yang yang saya berhasil ini yang alhamdulillah saya dapat hmm. di tiap live ini kan prosesnya hmm. biasa kan ya kalau bicara ideal sangat sangat singkat itu Hmm. Saya tanggal 25 November 2016 kirim email. Terus hmm. tanggal 13 itu interview. Artinya seminggu setelah saya ngirim email dibalas oleh oleh iya oh, yeah, langsung ya. Dan beliau melihat ini kayaknya oke okay, lumayan si anak ini kayaknya punya sifil lumayan lah gitu. Kemudian langsung interview tanggal 13. Ini kan ya mungkin cuma tiga minggu ya dari email. Hmm. Tanggal 21 Berarti ya, satu minggu kemudian dapat yang lebih dari seminggu doang. Oh, eh. Minggu gitu kan. Artinya ya. Ya, uh -huh. nah, tanggal 10, itu ya, mungkin sekitar dua bulan dapat LOE dari dari kampus sana kan butuh proses lumayan. Ini ini anu ya contoh ini bahasanya kalau bicara ya. Artinya kan Ini, ya, gitu ya, ini omong. anu ya ini bahasa apa ya mungkin ya agak lah agak apa ya tunggu tunggu terus bahasanya kan karena mungkin cuma cuma tiga bulan dapat dapat kampus. Ya. Uh -huh. Tapi kalau bicara aslinya tadi ya kali sini kan saya bilangnya saya daftar hanya minimal tahun tanggal 25 November 2016 uh -huh. tapi email pertama atau daftar PhD pertama yang saya lakukan adalah bulan Desember 2014 itu saat saya masih tahun terakhir di S2 saya di Seoul di Korea itu mendaftar oh, okay. saya itu daftar ke daftar ke Swiss Januari ditolak ya sudah ditolak kan oh. kemudian selama dua tahun saya daftar tadi ke list ada mungkin 20 kampus itu kan daftar 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 daftar, daftar. ya selama setahun dua tahun itu penuh dengan penolakan ya. Kalau kalau mungkin teman-teman yang pernah PDKT udah ditolak ya, saya mirip-mirip lah. Kita sudah kan sudah coba coba, coba pelajari profesornya, baca kampus macam-macam, ikut tes TOEFL macam Saya sempat tes TOEFL dua kali ya. Ini kan butuh biaya uh -huh. mahal tuh. Kita juga nggak berhasil. Macam-macam dan alhamdulillah ya dulu apa saya ke PDP, kemudian oleh PDP dan Tadi ya, akhirnya prosesnya setelah saya punya LPDP karena punya funding. Ini mungkin jadi topik yang penting, kalau kita punya funding biasanya akan lebih mudah bagi profesor untuk menerima kita. Karena kan dia cuma melihat kita mampu enggak ya, tidak perlu mikir funding Kalau Benar -benar. kita tidak punya funding kan beliau juga perlu mikir sumber dana bagi kita dan alhamdulillah. Hmm. Dan ini lemah Nah gitu, gitu, gitu ya kira-kira. Hmm. Ya paling enggak kalau untuk saya, saya butuh waktu dua tahun sampai dapat LOE dua tahun lebih lah dari saya daftar pertama sampai kalau iden ini kan prosesnya saya, panjang di tengah-tengah itu saya di UGM lah jadi ngajar kemudian menikah dan sebagainya memang prosesnya sangat sangat panjang. Eh, tapi karena barangkali saya tahunya itu mas pun daftar langsung keterima gitu mas mungkin mas <laughs> jadi <laughs> ini ini ya buat teman-teman juga ya kalau kita daftar apa beasiswa PhD kayak gitu pasti punya sejarah yang panjang dan sudah istilahnya sudah uh, istilahnya perang dulu gitu ya sudah apa istilahnya gagal pernah gagal itu sesuatu yang wajar gitu ya Mas Nasikun. Dan saya kira Bapak saya Fasun. kenal Mas Nasikun itu sejak uh, dulu mungkin saya mulai kepo itu sejak sarjana sampai kita agak dekat itu S2 itu memang beliau agak ini ya apa tertib gitu ya termasuk misalnya perencanaan itu benar-benar well prepare tadi kita lihat ya teman-teman jadi kalau kita mau daftar kayak gitu nggak cuma langsung ya udah besok mau daftar daftar doang kayak gitu tapi memang sudah ada strateginya ibaratnya kalau misalnya eh uh, ya teman-teman yang pacaran itu udah beribek dulu gitu ya ada risetnya dulu baru itu sebagai uh, senjata kita untuk maju perang bener-bener gitu ya itu sangat penting gitu ya buat teman-teman yang lain. <laughs> nah ini sangat penting mas buat saya. Nah uh, selanjutnya mas Nasikun. Nah tadi kan udah jelasin terkait dengan prosedur ya prosedur untuk nah, apply PSD sendiri. Nah mungkin uh, mas Nasikun bisa sedikit cerita apa sih yang perlu kita siapkan gitu mas untuk kita daftar PhD ataupun uh, mau hunting beasiswa S3 kayak gitu. Lebih spesifiknya pengalamannya mas Nasikun dulu gitu. Monggo mas. Oke, okay, siapa? Jadi, apa ini pengalaman, pengalaman saya kemarin? Ketika hunting sekolah itu kan memang kita butuh banyak persiapan. Uh -huh. Bentar maaf, ini mouse-nya agak lambat. Jadi, memang yang pertama adalah ya, ini dokumen yang kita pasti punya, tapi juga perlu kita siapkan. Transkrip nilai paling enggak kita punya nilai yang cukup lah. Artinya, uh, tidak harus IP-nya tinggi. Tinggal harus bagus semua, uh -huh. enggak kita di atas kata tertentu misalkan, paling karena biasanya yang diinginkan adalah orang ini punya skill minimal pada bidang itu, tidak harus bagus semua. Yang kedua ini kan juga butuh persiapan, artinya kita tidak bisa merubah ip dalam waktu dua hari. Kita S 2 misalkan dua tahun ya kita perlu proses lumayan lama dan butuh persiapan. Yang kedua adalah nah, tes bahasa, karena ya memang kan nanti bahasa yang kita pakai adalah bahasa Inggris sehari-hari, tidak soal tidak mulu-mulu bahasa akademis. Nah, tapi nanti ketika kita perlu apa ya? Perlu nulis paper itu kan, perlu ber berkomunikasi secara ilmiah baik via presentasi maupun grup grup meeting. Jadi kita memang perlu bahasa Inggris nih. Tapi kan ketika ada 5.000 orang yang daftar, gak mungkin semua diinterview dan akhirnya pakai cara yang paling <laughs> pakai TOEFL misalkan pakai bahasa ini memang kita perlu apa ya, perlu siapkan dengan model, baik. modal, perlu evaluasi dan hmm. alhamdulillah ya kan ini saya juga dulu keluar Pak Irwin usahakan sih teman-teman kalau bisa dapat nilai yang lumayan. Ini juga sama tidak harus tinggi. Gak harus misalkan punya TOEFL IBT 120 misalkan. <laughs> ya, kan? Untuknya. Nah, dulu sih alhamdulillah saya punya 100 cuma kan tidak harus ya. 100 100 to fly BT gitu insyaallah. So, kasih kelar rata-rata so, saya sekitar 70-an itu lumayan lah untuk bisa masuk daftar. Nah, berikutnya adalah uh, yang kita perlukan surat surat rekomendasi dari pro, dosen yang kita ketahui ini kita, ini kita bisa bahas di belakang ada berapa hal yang bisa kita lihat ini kita perlu rekomendasi dari dosen atau profesor yang tahu kita gitu. Ya. Biasanya sih yang kenal gitu ya. Kenal yang kenal dan bisa mengevaluasi kita dari segi akademis dan riset ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah S2 paling simpel adalah dosen pembimbing ketika tesis dulu ya. Supervisornya gitu ya. Nah, Supervisornya itu. Itu kan kalau misalnya berikutnya adalah yang stika itu kita perlu CV atau portofolio dalam hal riset pertama. Misalkan kita pernah bekerja pada bidang apa aja gitu kan. Misalnya kita pernah riset pada bidang apa aja terus seperti kalau ada portofolio misalkan kita pernah bikin apa aja itu kan bisa kita tulis sana karena yang penting adalah STG itu kan kita diminta untuk menghasilkan suatu karya dan profesor perlu tahu kita mampu ngapain aja sehingga nanti kan ini ini bisa membantu kita untuk ya, untuk meyakinkan beliau bahwa kita siap untuk kerja di labnya beliau. Yang terakhir adalah ini yang apa bisa jadi diperlukan, tapi saya nggak yakin apa semua perlu adalah proposal riset. Kita perlu, kita mau riset pada bidang apa agar para profesor juga tahu ini orang, misalkan dia punya bahasa Inggris bagus, dia punya nilai bagus, dia direkomendasi orang, -orang yang bagusnya, dia juga punya skill yang bagus. Nah, saya pengen tahu Kenapa? dia ini mau riset bidang apa? Gitu. Nah, misalkan Kenapa? profesornya ahli medis. Nah kita kita misalkan ahli apa ya ahli kimia gitu kan bisa jadi kan bisa jadi akan nyambung ya kalau memang keduanya tapi kan bisa, sangat mungkin kadang-kadang ya tidak nyambung karena apa yang kita maui tidak di dalam ah, keahlian profesornya jadi memang uh. ada, ada. Kedua juga ini untuk menguji apa kita emang siap untuk S 3 karena kita perluan Bro tahu state of the art pada bidang sekarang gitu. itu beberapa hal namun saja kalau saya melihat dari sini tadi yang paling penting adalah portofolio yang dari pengalaman saya paling dalam konteks Belanda itu karena ya ketika saya ngirim dokumen ketika saya daftar sampai saya rasa dapat LOA itu tidak diminta rekomendasi ya saya saya kirimkan pada email saya cuma itu jadi tidak diminta oleh kampus ya ah, oke okay. jadi ya. artinya bukan hal yang mandatori yang harus disubmit gitu ya iya mereka baru minta setelah saya terima dan setelah saya sampai Belanda mereka baru minta transkrip baru minta apa? Ya, Serius ya. mas? Ya itu konteks konteks sekali dalam Belanda, mah agak unik karena di sini <laughs> karena di sini PSD itu dianggap uh -huh. sebagai employee, artinya uh -huh. sebagai pekerja. Uh -huh. Kalau master master sama bachelor itu dianggap sebagai student ya. Artinya kan ya PSD di sini dengan sebagai pekerja dan tidak ada seleksi akademis beda kalau misalkan contoh kalau teman-teman misalkan daftar ke US kan kita perlu melampirkan semuanya ke kampus kalau kampusnya approve kan otomatis perlu TOEFL perlu CV dan sebagainya perlu transkrip nah kalau di sini enggak ya ya transkrip yang penting adalah kalau di Belanda untuk banyak kasus profesor approve kita ya. ketika profesor sudah sudah terima kita karena kan yang menggaji nanti profesornya bukan kampusnya gitu. Ya. Hmm. Ya, ketika apa ketika udah oke gitu. gitu, gitu. Yang penting uh, profesor senang gitu dan sesuai dengan <laughs> harapannya gitu. Cuman uh, memang menarik ya tadi ya. Uh, jadi ada CV, kemudian portofolio, kemudian TOEFL ataupun bahasa, kemudian proposal riset kayak gitu. Dan uh, saya cukup kaget Mas yang transkrip tadi kok ternyata bukan sesuatu yang memang harus di awal disiapkan gitu ya. Ini Cukup menarik juga untuk dicoba ini. <laughs> Kalau di Belanda gitu. Cuman ini mas, jadi selanjutnya hmm. barangkali kan uh, ini kita andekan Mas Nasiku sudah mendapatkan uh, LOE sama mungkin uh, dari dos, uh, profesor sudah uh, menerima gitu ya. Nah mungkin bisa sharing agak flashback dulu gitu ya mas. Dulu uh, secara umum uh, beasiswa terkait dengan beasiswanya gitu mas. Nah, mungkin teman-teman hmm. belum banyak yang belum tahu gitu Mas Nasiku beasiswanya apa dan seterusnya nah ini secara singkat aja moga oke okay, jadi kalau ya kalau saya dulu ketika di Belanda ini kan ya kalau tadi agak agak saya coba ya, berlebar dikit tentang psd okay. di, kalau mau psd kalau misalkan kan uh -huh. di Belanda ah. itu ada tiga jenis ya kalau mau kalau mau psd di Belanda setahu saya ini pakai pengalaman saya jadi kalau misalkan dikerjakan lagi setahu saya paling enggak ada tiga jenis sih yang pertama kita menggunakan scholarship yang kita tadi sendiri atau self-funding. Misalnya kan dari berbagai kementerian atau atau NGO. Intinya poin utama di sini adalah kampus tidak mencarikan beasiswa, kita yang mencari sendiri. Gitu. Yang pertama, yang kedua adalah project based funding atau biasanya grup riset punya suatu project misalkan masuk ke European Union atau punya project bersama mereka dapat funding dari eksternal dan butuh PSD kita di hire untuk mengerjakan topik tersebut mm -hmm. yang ketiga biasanya ketika lab punya dana mm -hmm. tapi tidak ada proyek spesifik lah dan dia melihat ada orang yang bagus hanya <laughs> dan mau dibayai gitu ini mungkin nanti ya, agak langka tapi ada beberapa kasus di masa yang, yang, yang seperti di atas itu orang-orang yang sudah tinggal di Belanda ya. ya mungkin masternya di sini kan dan mm -hmm. dan dan, dan profesional dia bagus hanya di proses kalau saya kebetulan masuk kayak kemarin milih yang topik yang 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 pertama ya. Saya saya mencari beasiswa sendiri, kemudian saya setelah punya beasiswa, saya ngemail tadi, saya, saya bilang tadi kan saya me, apa, men, bukan spam sih, saya saya mencari banyak profesor itu kan kira-kira yang apa yang label yang minatnya mirip dengan saya dan saya dan beliau kayak butuh PhD, saya kontak. Kalau yang kedua ini yang project-based funding biasanya mirip dengan apply kerja. Artinya kan uh -huh. mereka butuh orang dengan skill set yang spesifik gitu kan. Jadi skemanya bos sama mungkin ya pekerja tadi ya, ya pekerja, pekerja biasanya ya, sebagai ya. riset. Nah, ya, riset, kan, riset kan, juga. Biasanya ini yang, yang sangat fierce atau sangat ketat karena kan mereka butuh Langsung. satu orang dan biasanya kan dipublish dan akhirnya banyak orang yang apply dan akan mencari orang dengan skill set yang paling memenuhi untuk bidang itu. ini yang kadang-kadang agak trik. Dan memang ini ya mas, kalau yang kedua mungkin secara timeline juga biasanya sudah ada aturan ataupun ini ya, ketentuan waktunya gitu. Kalau yang satu saya kira tadi mas Nasi kan nggak harus ngikutin waktunya profesor kan, setidaknya udah punya beasiswa, kemudian apply-nya bisa anytime gitu. Iya nggak sih mas? Iya, yes, yes. jadi kalau ya pasti sarangmu sini, seramus kalau kalau PhD PSD di Belanda lah, atau belanda PSD yang ikut profesor itu tidak ada timeline kapan kita bisa mulai ya. Contohkan kalau misalnya kontrasnya ketika misalkan PSD di Korea atau di US mulainya kan dari tahun akademis bulan September misalkan. Kalau di Belanda mulainya tergantung kita dan profesor sepakat mulai bulan apa. Saya punya teman yang mulainya bulan Oktober ada yang mulai bulan Maret ada yang mulai bulan Desember artinya tergantung kesepakatan ya tergantung kesepakatan misalkan. Apa ya, dia fundingnya dapat dari kapan? Itu kan kemudian hmm. apa, projectnya mungkin, atau mungkin seorang itu baru lulus S2 kapan. Itu kan nanti memang sangat fleksibel. Hmm. Mungkin constraintnya adalah waktunya, biasanya kan waktu fundingnya. Contoh, kalau saya constraintnya oh, apa? Ya. Fundingnya empat tahun, itu kan hmm. nanti 4 tahun selesai, enggak selesai kan? Saya tidak dapat funding lagi Nanti kalau yang kedua, kan project based funding biasanya ada funding, projectnya selama berapa lama gitu kan? Hmm. dan biasanya kan fundingnya bisa jadi proyeknya sudah berjalan setengah setengahnya belum dan mungkin nanti kita yang dua tahun pertama pakai funding A, dua tahun kedua pakai funding B dan kadang-kadang itu juga lumayan tricky karena kita perlu menge-switch bidang juga benar, benar. Hmm. Oke. Okay. tapi ini ya menarik juga tadi nge-switch bidang jadi mungkin juga ada kalanya kita sudah sambil jalan, sudah separuh perjalanan tapi ternyata fundingnya itu udah habis harus pindah haluan atau nyari yang lain. Nah, itu kadang mungkin mengintervensi risetnya kita juga ya, Mas. Barangkali ada request khusus bagi founder-nya gitu lah. sudah ada gitu, cuma kan memang ini tidak sering tapi bisa jadi kita paling nggak perlu tahu bahwa bahwa itu mungkin Nah, Nah, nah ini Mas ini mungkin teman-teman kita sapa lagi nih barangkali ada pertanyaan bisa disampaikan lewat chat ya. Ini sebenarnya sudah ada beberapa yang menyapa, Mas. Kawan-kawan kita atau temannya, Mas Nasik ini ada Pak Sony, Terima kasih sudah oh, menyimak. Menyapa gitu. Sony ini Bapak kita dulu, ya Mas. Nah, terus ada teman-teman juga. Ini ada Mas Muhsin, Mas Faza, Mas Zulfikar, dan seterusnya. Nah, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, bisa disampaikan ya. Nanti kita bahas kayak gitu. Nah, oke okay, selanjutnya Mas Nasikun, barangkali tadi eh, kan sudah dijelaskan secara singkat terkait dengan eh, bagaimana apply, kemudian bagaimana eh, mempersiapkan apa saja yang perlu kita siapkan untuk eh, apply beasiswa, kemudian gambarannya S3 ataupun PSG itu seperti apa. Eh, barangkali yang ini mungkin saya terlupa gitu ya. Eh, kita kan biasanya Uh, takut ya untuk daftar S3 gitu ya, mas. takutnya kalau saya pribadi karena mungkin ketakutan itu karena kurang informasi saja termasuk tadi riset plan dan seterusnya gitu, kemudian uh, secara uh, load apa ya load uh, pekerjaan ataupun risetnya kalau S3 itu mungkin uh, lebih tough gitu ya, lebih keras gitu ketimbang S2-nya ya gitu. Nah, uh, kemudian yang ketiga karena ini Mas, kalau saya menganggapnya kalau S2 barangkali S2 sama S3 itu sama-sama sulit, cuman kalau S2 itu kan saya kira titik amannya itu lebih dekat gitu ya. Jadi cuman 2 tahun lah paling tidak itu. Kalau S3 kan ada yang tiga setengah, ada yang empat, ada yang lima, enam, tujuh, dan seterusnya gitu ya. Hanya <laughs> profesor dan Allah yang tahu. Gitu. Nah, mungkin untuk uh, Mas Nasikun sendiri nih, ya Alhamdulillah Mas Nasikun sudah insya Allah bentar lagi sudah lulus gitu ya. Bisa sedikit cerita ya, gimana sih untuk menghilangkan ketakutan-ketakutan tadi gitu ya Mas. Selain tentu dengan persiapan kita gitu. Monggo Mas. Jadi biar nggak takut gitu ya. Silahkan. Ya, ya. ya. <laughs> ya kalau bicara PSD dan gini-gini kan panjang ya. maksudnya karena ya memang ya kan ya PSG ini kan memang yang ya kita tahu bahwa memang bukan profesi yang paling susah di dunia karena banyak yang lebih, banyak yang yang lebih rumit. Memang pada kan memang ini butuh butuh skill-skill tertentu yang aneh ya yang tidak yang bisa jadi tidak pas bagi semua orang gitu. Kan uh -huh. ada kuat katanya PSG is not for everyone. Kadang-kadang ya karena memang bukan bukan karena apa ya, bukan karena ilmunya emang rumit tapi ada beberapa skill yang bisa jadi kurang cocok dengan dengan sebagian orang. Macam tadi ya. yang paling penting adalah skill kita bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan supervisor. Karena kan skill komunikasi, skill, ya. komunikasi ya dengan supervisor karena kan kita selama tahun itu tidak sendiri ya. Biasanya di awal kita orang datang dengan background A, di akhir itu kan tujuannya kita diharapkan bisa menjadi independent researcher atau kita bisa jadi peneliti yang independen. Artinya kita bisa cari masalah sendiri, cari solusi sendiri gitu. Nah, selama empat tahun itu kita dibantu oleh supervisor dan biasanya ada juga dari promotor yang yang bakal mandu kita. Nah, okay. yang paling penting adalah kita bisa berkomunikasi dengan baik pada beliau kalau kita mau punya masalah kita datang pada beliau dan apa ya bisa didiskusikan Misalkan kalau saya sebagai dulu pas tahun pertama kan ya saya datang dari Asia itu ke Belanda ya uh, inferiority kompleks itu sangat sangat tinggi gitu ah, okay. itu kan aja ya, karena kita memang apa pada negara yang berkembang ke negara maju dan kedua maju. juga beda saya kan bidang yang di Indonesia atau di ASEAN itu bukan bidang yang umum Artinya kan ya ya background saya jadi kalah sama teman-teman yang S2 di sini gitu. Cuma ya alhamdulillah ya karena dengan dengan profesor kita bisa ketemuan misalkan setiap minggu sekali ngobrol berdua gitu kan akhirnya lama-lama juga belum bantu kita ya dibantu pelan-pelan sehingga kita akhirnya bisa apa ya bisa publish dan kualifikasi yang sama dengan teman-teman yang lain. Jadi gitu. uh -huh. yang penting, kalau saya sih mikirnya yang paling penting adalah kita bisa dekat dengan profesor karena kalau kita dekat dibantu kalau kita bermasalah waktu itu ya, ngalamat susah itu lulus gitu. yang kedua yang kedua apa ya yang kedua yang perlu kita pahami adalah gaya S3 itu kan tidak sama dengan gaya S1 atau S2 bahasanya Saya tadi saya berikan dengan dengan maraton kita kalau maraton tidak mungkin sprint terus kan kadang-kadang okay. perlu ya, perlu Jalan, ya. kita perlu ya, endurance yang biar endurance-nya ini ya. Endurance nah, sepakat ya, sepakat, nah, sepakat nah. ya. Kita kan juga perlu anda ya. kita panjang. perlu endurance itu. Ya. Panjang ya. Bahkan kalau misalkan kita punya keluarga juga enggak mungkin kan apa kita fokus terus riset. Memang yang penting adalah kita anu hmm. ya bisa bisa mengatur ritme, ya kadang-kadang kita perlu kencang ketika misalkan mau deadline cuma secara umum kita tidak boleh memforsir misalkan sehari kerja 12 jam terus itu akan gak sehat dan biasanya kan akan akan akan, akan saya gugur bisa roboh yang berikutnya adalah kita tahu sedikit-sedikit cik tentang stress management artinya kan memang akan oh. ada fase dimana kita akan stress dan sebagainya cuma itu kita perlu tahu bahwa itu akan terjadi pada semua PSD. Kita perlu uh -huh. apa ya? Kadang-kadang kita perlu step back, kita perlu mundur, kita perlu pause sebentar itu untuk apa ya? Untuk Untuk misalnya siapa ya? Kalau kalau kita sudah pernah S2, saya yakin juga teman-teman bisa S3. Tadi yang mungkin yang lebih diperkas sedikit adalah tentang beberapa soft skill yang tentang lebih ke arah manajemen mental atau kolbu atau jiwa gitu kan agar bisa lebih siap. Ini berarti spiritualitasnya harus. Lebih dekat lagi ya dengan... Ya, semoga nah Oke. Nah, oke. Uh, ini sangat menarik ya tadi. Tapi yang saya garis bawahi Selain tentunya spiritual tadi ini mas. Communication skill kayak gitu ya. Barangkali mungkin kalau kita masih... Kebawahnya dari zaman S1 dulu kan... Uh, kalau ketemu dosen ataupun ketemu pembimbing itu... Harus ada progres gitu mas Nasidun Jadi kalau nggak ada progres malah kita apa ya kayak uh, kabur hmm. atau menghindar gitulah ya nah nah mungkin ya, si, uh, ya, kalau kalau S3 gimana sih mas atau misalnya kalau misalnya di tempatnya mas mas Sikun ada regularly atau periodik ini ya meeting gitu ya enggak? enggak sih setiap ya, kan, apa? kalau di kelompok kami kan kulturnya emang Belanda itu termasuk negara yang sangat egaliter.

Kim Ki gitu kan kalau di ah. Indonesia kan pakai pak dengan nama pertama ah, depan. Ya ah, ya. Yeah, yeah. Di apa di Belanda itu manggil profesor sama dengan kita manggil anak S1 ya. Oh gitu. <laughs> Cukup dengan nama pertama. Jadi tidak ada Prof Itu kan juga apa ya bagi kita mungkin agak aneh tapi itu menjadi kan, simbol bahwa di sini orangnya egaliter dan apa ya kalau kita punya masalah pun juga. Mereka aware bahwa kita juga manusia dan akan ada banyak masalah mm -hmm. yang mm -hmm. apa ya, masalah yang mungkin bagi kita remeh tapi ternyata juga lumayan tricky dan apa selama ini sih eh, apa ya jadi kalau kita bicara khawatir gitu-gitu saya mm -hmm. sih ya mereka apa ya, tidak perlu sungkan dan mereka, kalau kita ada masalah kita stuck juga pun kalau ada kalau stuck pun juga saya bilang ke profesor saya dan kita pun juga kalau kadang-kadang email atau sekarang sih karena semua online kita pakai Teams ya di tempat saya boleh pakai Teams mungkin ada yang pakai apalah Discord sebagainya kita pakai MS Teams itu ya kita sering jabri jabrian hey, ada masalah nih gini gini gitu makanya okay. biasanya adalah kalau ada masalah kita video call -nya. di video call kalau-kalau nah. gitu, ada kalau kita punya progres saya sampaikan jadi nanti kita video call coba diskusi tentang stepnya step bagaimana kalau kok ada masalah juga ada kadang gitu saya juga uh -huh. bilang aja ini ada masalah kayak stuck gini gini, gini. Okay. saya coba nah, no, ya, coba pas ke beliau dan beliau pun men ya, menjawab dan kita diskusi untuk cari solusi bareng-bareng gitu. Nah, biasanya kan kalau PSD ya kita dipancing ya bukan kastil -kastil kita dipancing cuma kan artinya apa ya dengan ngobrol dengan mas profesor dan beliau beliau ada bagi kita kan itu jadi salah satu motivasi ekstra gitu. Nah saya di awal di tahun pertama kedua itu mirip gitu ya saya ketika ada masalah saya coba agak kabur biasanya kan saya coba <laughs> coba menghilang, coba selesaikan masalah sendiri, kemudian kalau udah ketemu baru ngobrol ya. Lalu, ya, ya. kayak gaya Indonesia lah, kalau <laughs> kan. Cuma kan setelah kemudian, wah saya ketemu teman-teman dan teman-teman juga biasanya gitu ada masalah uh -huh. chatting sama atau enggak. kan? Kalau dulu pas masih di kantor, kalau ada masalah langsung ngetok pintu profesornya ya. Uh -huh. Karena kan, kalau di sini profesor ya, kita gitu, lebih nyantil. Kita makan siang bareng gitu, kita kalau sore uh -huh. ada ngopi bareng, gitu. jadi kita sering ketemu dan tadi dengan anak itu kita sengetok, kemudian bilang nanti biasanya akan dia ya, dikasih jadwal misalkan besok jam segini kita ketemu itu enak. jadi lebih enak dan kalau untuk meeting meeting sih salah sama dengan banyak kampus di negara lain kan kalau LPSD ada pertemuan rutin tempat kami ada setiap minggu okay. sekali biasanya apa okay. setiap orang diminta ngomong satu dua kalimat apa yang dikerjakan selama seminggu ini ya itu baru nanti ada dua orang yang ditunjuk sebagai ya, yang dapat giliran untuk presentasi progres umum jadi ah. itu kan paling Ya, itu presentasi lagi, mingguan gitu ya, Mas. Gantian gitu ya. apa gantian ya. gitu ya, mirip lah. Kayak ya. di Korea juga sama kayaknya. Oke. Ini menarik ya. Jadi uh, profesor itu kayak semacam uh, teman gitu. Jadi di situ sekat-sekat uh, feodalisme itu enggak ada. Tentunya tanpa mengurangi etika dengan profesor tetap respect ya. tapi tetap kita dekat. Nah, oke okay, Mas, uh, ini ada beberapa pertanyaan Mas. Uh, jadi uh, pertama saya bacain ya dari Mas Muhsin Al Anas nih. Kawan kita dari UGM nih Mas. Nah, uh, pertanyaan adalah Mas gimana liku likunya kuliah di Belanda? Mungkin agak spesifik cerita Belandanya mungkin. Hmm. Nah kemudian bisa cepet nggak Mas S3 di sana? Karena banyak yang bilang katanya lama. Satu lagi bagaimana environment S3 uh, atau labnya di sana? Mungkin monggo Mas. Itu sama mungkin saya bacain sekalian ya Mas. Jadi pertanyaan dari Pak Sony nih, uh, Mas pun boleh cerita sedikit bagaimana mendatangkan keluarga di Belanda kayak gitu? Mungkin awalnya dulu Mas sendiri kemudian mendatangkan monggo. Kemudian kehidupan istri dan anak-anak di sana. Silahkan Mas. Wah, siap. Terima kasih Pak Soni. Ya. Mungkin tadi saya coba jawab dulu dari Mas Muksin. Mas Muksin kalau teman-teman tahu ini salah satu ya, salah satu tokoh di UGM lah. Beliau dulu kan ketika kuliah ini beliau jadi perwakilan mahasiswa. Jadi MWA itu kan posisi yang paling tinggi di UGM. paling satu lah itu. Terima kasih Mas Muksin. Jadi kalau boleh sharing sedikit ya. Belanda ini defaultnya biasanya 4 tahun kalau PSD. Tapi dari semua PSD hanya 5% yang lulus dalam waktu 4 tahun. 5% dari seluruh PSD di Belanda yang lulus dalam waktu 4 tahun. Artinya kan memang ya biasanya extend. Nah, terus Memang gitu. Jadi, karena kan memang kalau PSD masing-masing negara beda setahu saya misalkan di Indonesia tiga tahun defaultnya di UK tiga tahun di Amerika itu lima tahun misalkan kan kalau di Eropa banyak kan empat tahun dan memang karena tadi ya apa kita kan tujuan tujuan utamanya ber, berkontribusi pada kemajuan ya, di dunia dan itu kita perlu menghasilkan suatu novelty yang lumayan rumit dan yang punya apa yang punya hak untuk menentukan kita lulus apa enggak itu profesornya ya jadi kan memang tidak ada parameter. Kalau kita, misalkan s satu itu kan apa? Ada IPS gini, SKS gini lulus ya Kalau yang S 3 ini sering kali tidak ada patokan berapa jumlah paper yang harus publish itu bukan jaminan. paling di tempat saya itu tidak ada angka gitu ya. Profesor selalu bilang yang di kami apa, butuhnya adalah kamu punya mutu kualitas yang layak untuk lulus itu. Itu kan sandi ya. Bisa jadi satu paper cukup, bisa jadi 10 paper kurang. Imbang sudah. -huh. ya Kemudian berikutnya adalah kalau lingkungannya uh, apa ya, yang saya suka adalah tadi yang pertama sangat egaliter. Semua orang di sana sama. Kita kalau dulu pas masih offline kita tiap hari makan siang bareng itu kan, makan siang bareng. Dan di sini jadinya saya bareng hampir semua orang bawa bawa bekal masing-masing. Jadi kita, uh -huh. kita, kita, kita tidak malu-malu. Yang kedua juga ya yes, karena saking, deketnya dekatnya profesor itu kadang-kadang kalau makan siang juga dibully karena kan tadi kita manggil dengan nama depan itu kan dan kalau misalkan profesor saya kebetulan dia suka tim bola tim bola yang kecil itu tim bola dari beliau berasal yang kecil dan kan timnya sering sering kalah ya. Kalah, Jadi, ya, makan ya. siang hari Senin sudah beliau sering sering dibully. Artinya kan memang suasananya cair ya. Yang berikutnya tapi ketika kita diskusi ilmiah, misalkan ketika grup meeting tiap minggu, itu kan suasananya dekat tapi ah, hormat artinya kan memang hmm. kita diskusi Respek itu dis, ya. Hmm. ya respect kita ya kita mau tetap manggil dia dengan nama depan tapi ketika diskusi kan ya, kita coba apa ya coba diskusi secara ilmiah dan kita semua orang bisa berargumen artinya kan ketika tanya jawab juga semua orang itu tanya dan ketika PSD yang baru pun misalkan ketika presentasi ditanya pun dia juga dia PD-PD aja untuk jawab meskipun jawab jawabannya kan kurang tepat bagaimana uh -huh. karena mereka ketika ada profesor tanya itu udah sebagai tanya beneran bukan kalau kita kan feelingnya kadang-kadang kalau ditanya profesor itu diuji gitu ya uh -huh. kan, kan kalau kita skripsi ditanya profesor itu ujian kita harus jawab benar kalau di sana sih orang tanya itu ya apa yang yang, yang ditanya dia nangkapnya tanya beneran, jadi dia berusaha menjawab beneran dan mm -hmm. ini memang suasana diskusi lebih saya dan semua orang pun juga kan ya ter, terbuka untuk bertanya dan apa dan sangat nanti Deskita untuk hidup ditanyakan gitu ya, apa sampai kalau dulu kan ketika banyak profesor yang apply ke itu udah love ketika mm -hmm. apa di sini kan misalnya kalau ada profesor yang mau apply itu kita ada semacam teaching gitu ya beliau diminta mm -hmm. untuk, untuk ngajar kelas gitu ada kayak semacam banyak kayak trial gimana kontes hmm. dia kalau ngajar itu kan biasanya mikro teaching gitu ya mikro teaching dia juga tahu orang Belanda itu masih Belanda paling suka bertanya dia kan saya baca nanti bakal banyak pertanyaan itu memang, memang sangat wajar ketika ada kelas kelas trial itu akan banyak pertanyaan dan ketika kan saya juga jadi TA ya jadi TA di kelas itu apa jadi, jadi resisten kelas banyak juga sangat banyak mahasiswa yang bertanya meskipun hal-hal yang sepele lah untuk karena dia ingin tahu beneran tentang mata kuliah itu. jika ada satu hal yang miss gitu saya cuma masalah sepele, dia akan tanya dan untuk memastikan bahwa dia tahu secara benar dan uh -huh. dan kesungkan gitu ya kalau enggak uh -huh. secara kultur mereka sangat enak gitu. Itu uh -huh. mungkin ya. Nanti nanti okay, nice. kalau misalkan belum maksimalan saya coba kita coba kontak-kontakan dengan Mas Musin. Yang kedua, ini kan juga masalah waktu juga masalah waktunya juga nanti aneh kita juga terbatas mungkin mas mas Buska siapa tahu mas Buska perlu apa ada macam-macam nah berikutnya dari Pak Sony ini Pak Sony terima kasih banyak Pak Sony sudah berkenan bergabung ini beliau jadi ketika di Korea beliau jadi jadi bapak kami ya bapak seluruh WNI di Korea sekarang sudah pindah tugas ke ke ASEAN masalah di Myanmar terima kasih banyak Pak Sony sudah bergabung Eh kalau tentang tentang keluarga jadi karena dulu apa saya di tahun pertama belum dapat tunjangan keluarga dan belum pernah ke Belanda, jadi dulu kita sepakat untuk memutuskan apa keluarga datang setelah tahun pertama di tahun pertama saya diri sendiri kemudian tahun kedua saya datangan ya saya coba saya coba mengurus anak, -anak supaya bisa kesini. Nah, yang seru kan kalau di Belanda itu kampus sangat memfasilitasi ya. Jadi ketika uh -huh. saya mau apply visa itu saya apply visanya ke kampus, misalnya visa untuk anak-anak dan istri saya. Jadi dokumen dokumen oh. visa, dokumen persyaratan saya kirimkan ke HR di kampus. Karena tadi mas, karena uh -huh. di sini kan PSD itu dianggap sebagai employee. Ini uh -huh. eh, profesional banget ya berarti. Ya? Artinya kan kampus itu memfasilitasi ya ketika ada employee-nya mau mengundang keluarganya. Nah kalau master perlu mengurus mas sendiri gitu artinya kan ya employee akhirnya saya ngirim ke kampus, kampus saya mengurus ke kedutaan di Belanda, kedutaan di Belanda maaf ke ke, ke ke kementerian luar negeri di Belanda. Nanti setelah prosesnya selesai di sini dokumen dikirim ke Indonesia di di di, di, di sana. Gitu. Nah setelah prosesnya selesai artinya setelah nanti visanya di approve baru anak dan istri saya diminta ke Jakarta untuk cap sidik jari ya baru nanti apa saya itu selesai dan semua biaya ditanggung oleh kampus ini artinya saya tidak keluar satu satu, satu rupiah pun untuk bayar visa anak dan istri saya gitu. itu yang menurut saya yang sangat keren dan setelah lagi ya mungkin yang perlu poin kecil yang perlu saya anggap perlu saya sebutkan adalah ketika dulu saya datang pertama kali ke Belanda kampus itu menyediakan taksi dari bandara ke rumah saya gitu. kampus ya mas bukan profesor kampus ya kampus kampus itu kampus kampus oh, okay. dan itu kan kalau di Belanda taksi taksi kan di sini cukup mahal ya artinya dari bandara ke rumah saya hitung itu hampir sekitar 1, ne euro lah mungkin sekitar 1,7 atau 1,8 juta rupiah itu kan bagi saya ya angka yang gede gitu kan untuk sebagai mahasiswa baru itu semua gratis dan kemudian ya berikutnya kan alhamdulillah bisa di sini dan kalau di sini sih alhamdulillah banyak orang Indonesia Jadi memang lumayan salah satu kelebihan Belanda atau mungkin kekurangan sebagainya, yang kekurangan karena di sini sangat banyak orang Indonesia. Jadi kita anu, lumayan mudah untuk mencari teman di Delft, Mungkin ada sekitar seratusan lah, seratusan ada pelajar Indonesia di sini. Jika memang istri alhamdulillah punya beberapa teman kan, saya ya, teman sesama istrinya PhD, itu mungkin juga PhD yang perempuan. Jadi memang alhamdulillah lumayan lah kita bisa sering ngumpul dulu dan anak-anak juga punya beberapa teman yang seum seumuran karena memang banyak PSD kan yang anaknya seumuran jadi kita juga sering main bareng gitu. Alhamdulillah ya lumayan untuk anak-anak dan sekolah juga sekolah kan di sini juga lumayan alhamdulillah. Sekarang kalau di Belanda itu anak-anak usia 2 tahun sampai 4 tahun bisa masuk ke playgroup dan itu juga dapat subsidi dan dari, dari negara. Dan juga alhamdulillah anak-anak bisa sekolah. Nah, jadi kan mereka dapat pengalaman dan mereka bisa belajar bahasa Belanda meskipun ayahnya sama sekali nggak tahu, dari 4 tahun nggak bisa bahasa Belanda, anak -anak sudah <tuk> di rumah kalau mereka berdua ngomong Udah bisa pakai bahasa Belanda, gitu. alhamdulillah ya lumayan. Lebih cepat lah anak kecil kayak belajar bahasa. <tuk> <tuk> Oke mas, e, barangkali sebelum closing statement mas, e, ini e, pertanyaan dari saya pribadi ada dua mas, karena kebetulan juga. Mas Nasikun kan di Belanda gitu ya, Mas Nasikun di Belanda dan itu memang punya sejarah dengan negara kita gitu ya. Nah sebenarnya ada cerita-cerita khusus nggak sih kaitan mungkin nyambungnya sama sejarah dulu gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Mas Nasikun nyebutin kalau misalnya S3 itu kan memang kita harus menjaga endurance ya, menjaga endurance tentunya. Sebenarnya dengan hadirnya keluarga saya kira menjadi uh, istilahnya inilah menjadi tambah tenang dan hmm. nah, kalau ada nu no, ada tempat untuk cerita dan seterusnya. Hmm. Nah saya lihat Mas Nasikun pun juga aktif juga kalau nggak salah di sana ya aktif organisasi juga. Nah eh, kok kayaknya gimana ngatur waktunya itu kayak gitu untuk memanajemen semuanya gitu. Nah mungkin dua pertanyaan itu sebelum nanti kita closing statement. Monggo Mas. Oke. Okay. Pertanyaan apa pertanyaan orang dengan banyak visi memang berat dan juga, jawabannya juga berat. <laughs> Jadi emang apa kalau sejarah kan sejarah memang kita punya sejarah yang lumayan panjang dengan Belanda dan apa sih di sini juga banyak warga negara Indonesia yang sudah jadi warga negara Belanda karena beberapa pertimbangan itu apa kalau sejarah eh, ini alhamdulillah paling enggak untuk anak-anak muda ya tidak ada ya, orang-orang di sini yang Belanda sangat banyak warga negara asing di Belanda artinya mereka tidak tidak melihat lagi masa lalu itu sebagai hal yang sangat penting gitu lain kalau kita di ruang saya kebetulan ruang saya ber bertujuh dulu yang tiga orang Belanda pun kita juga juga enjoy enjoy aja dan mereka pun juga aneh, tidak apa mereka pun mungkin juga yang nggak tahu tentang sejarah masalah secara detail gitu. itu yang pertama yang kedua juga di Delft dulu sempat ada Museum Indonesia gitu ya. sekarang sudah diganti jadi toko kopi dulu sempat ada di Delft kota saya oh, itu ya. kan. Ya, Perasaan mungkin, juga kita, ada jalan-jalan yang namanya Indonesia itu eh, ada, ah, ada, ada. Kakak ada. Kakak. di dekat rumah saya itu ada namanya Jalan Multatuli. Itu kan nama Belanda cuma oh. di Indonesia juga ada gitu. Ada juga ada juga jalan-jalan Jawa juga ada. Gitu. Ada Sulawesi jalan-jalan hmm. Sulawesi juga ada. ini kan di sini, nah itu ya berikut manfaat dari kita punya sejarah dengan Belanda kan barang-barang Indonesia juga dengan mudah ditemukan di sini. Gitu. Artinya karena orang Belanda terbiasa dengan barang-barang Indonesia, kita misalkan cari kerupuk, cari sambal, cari apa namanya, cari misalkan cari Indomie lah, itu pun dijual di supermarket umum ya. Kalau kita misalkan dulu di Korea kan barang-barang kayak gitu dijualnya di toko Asia, hmm, ya kan? Toko kasus, Kalau di sini iya. toko misalkan apa ya, misalkan merk, misalkan toko kayak Indomaret misalkan itu jual barang dari Indonesia, artinya kan memang itu menjadi manfaat bagi kita untuk nyari-nyari barang Indonesia di sini lumayan gampang juga banyak apa banyak orang Indonesia yang bikin warung di sini. Yang kedua tentang endurance. Endurance sih, ya apa ya? Jadi endurance dan tadi bagaimana kita bisa tetap ber, ber, berkontribusi untuk masyarakat. Kan kalau saya memang dulu settingannya Ya saya tidak bis, tidak berani seperti Mas Besika dulu ketika di Korea kan menjadi apa ya, menjadi ketua ini suka model ngurusin bikin PCM di Korea gitu kan. Saya rendah ini. Misalkan saya, 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 saya di sini ya karena tadi saya melihat S3 ini gayanya beda dengan S2. Saya milih untuk fokus ke kota jadi saya fokusnya ke Delft lah. Saya tidak apa, belum berani untuk ngurus Belanda yang kedua kan juga karena saya punya anak istri jadi memang saya fokusnya ke apa ke Delft ya. Itu kan juga jadi pertimbangan bahwa tadi S3 ini jangka panjang, saya tidak bisa menghabiskan energi saya terlalu banyak untuk apa? Untuk banyak hal karena kan nanti perlu masih ya, perlu masih ya saya ada keluarga, ada organisasi, ada apa? Ada ada pendidikan yang itu semua harus dijaga dengan baik. Jadi memang untuk itu sebagai salah satu cara bagi saya untuk bisa tetap bertahan dalam waktu yang lumayan lama empat tahun itu. Oke. Saya juga ya pengen tetap menjadi orang yang ada manfaatnya buat sekitar. Jadi memang saya, ya Alhamdulillah sih, insya Allah, sampai sekarang masih jadi ketua pengajian di Delef, meskipun nanti pekan depan akan, akan habis, ya, setahun setengah. selesai. Jadi ya. Jadi, ya. Tapi, so, jadi memang itu tadi benar sekali dengan ada yang keluarga itu kan, jadi salah satu motivasi ketika pulang kerja di kantor suntuk kok coding di kantor banyak bagusnya misalkan kok codingnya lambat nggak macam-macam kan pulang lihat anak-anak lari-lari itu jadi senang dan alhamdulillah kan besoknya lagi bisa seger. Memang, ya. Jadi memang ya, kalau boleh sekali lagi sih untuk endurance ini yang penting kita paham bahwa s ini bukan sprint tapi maraton jadi kita memang harus bisa menjaga ritme kita kadang-kadang kalau stres ya kita perlu untuk step back kita perlu apa take a break sebentar sehingga kita bisa siap untuk berikutnya karena karena kita paksa terus bisa jadi kita nih ya, kita akan akan malah, malah roboh di tengah jalan. Uh -huh. Oke. Okay. Baik, terima kasih banyak, Mas Nasikun, uh, untuk jawabannya sangat menarik. Tadi uh, banyak hal yang sudah disampaikan dari uh, narasumber kita kali ini, dan alhamdulillah uh, juga cukup uh, banyak teman-teman yang atensi tadi. Nah, uh, mungkin demikian ya untuk obrolan kita pada kesempatan malam hari ini, malam Minggu hari ini dengan edisi berkaitan dengan kenapa kita harus PhD bersama dengan uh, Mas Ahmad Nasikun kayak gitu ya, beserta dengan tips dan triknya untuk mendapatkan studi dan beasiswa di uh, Belanda. Nah demikian sekali lagi terima kasih banyak Mas Nasikun untuk waktunya dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah uh, menyimak baik uh, tadi sudah banyak meninggalkan pesan juga. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, -sehat semuanya. Mas Nasikun juga dilancarkan untuk uh, kuliahnya, studinya dan nanti bisa segera Kembali ke tanah air, gitu ya. Kita satu kota besok di Jogja, gitu. iya. E, <laughs> bisa e, sering e. ketemu, lah ya. Saya juga sering ke UGM, Mas. Kantor <laughs> istri doang, gitu. <laughs> nah, <laughs> nah, mungkin uh, sebagai penutup, Mas Nasikun, barangkali bisa memberikan closing statement buat teman-teman, kayak gitu, uh, entah yang memang sudah S3 ataupun yang memang uh, baru merencanakan untuk S3. Monggo, Mas Nasikun. E. Sebelumnya, terima kasih kepada Mas Wiska dan teman-teman semua yang di sini yang sudah hadir ada Mas Fikar teman saya ketika dulu SMA yang ikut exchange ada Pak Sony ada Mbak Dian ada Mas Muksin ada juga Mbak Mbak Nuzul tadi terima kasih banyak sudah Oke, Mbak Mbak aku, juga ada ya. ada Mas Mas Waza ini ini kan ya apa ya kalau boleh sedikit berkomentar karena saya saya juga sedang PSD dan bukan orang yang paling tahu tentang PSD saya kalau boleh Sedikit cerita memang PhD ini kan proses ya proses yang panjang proses panjang tujuan akhirnya adalah tujuan mulia kita ingin ber, berkontribusi pada umat manusia lewat ilmu pengetahuan kita memang tujuannya untuk menghasilkan suatu ilmu yang belum diketahui oleh orang lain di adalah proses yang sangat panjang kita perlu tahu itu. Nah, berikutnya untuk kesana, tidak cukup hanya ilmu saja kita perlu kesiapan mental perlu dukungan keluarga dan perlu dukungan apa, perlu kesiapan spiritual juga agar bisa bertahan dalam masa PSD dan berikutnya juga apa ya untuk PhD ini banyak hal-hal teknis yang bisa jadi cukup remeh tapi kita perlu persiapkan secara matang cukup butuh effort yang lumayan banyak kan misalkan memikirkan set proposal misalkan nulis email bahasa Inggris gitu gitu kan jadi hal-hal yang bukan yang sangat fundamental tapi juga perlu persiapan lumayan dan ini butuh effort ya dan seringkali itu PSD bisa jadi kalau kalau tidak diterima bukan karena kurang qualified tapi karena memang kecocokan saja ya karena kadang-kadang ya bisa jadi beda apalah beda bidang ilmu profesor lagi penuh labnya wow. dan yang enggak ada atau mungkin kadang-kadang juga beda masa itu juga atau beda beda <laughs> pikiran itu ya, juga bisa jadi dan memang ya kalau bagi teman-teman yang apply silakan apply apa tidak langsung diterima itu adalah hal yang sangat wajar, wajar. menurut saya hampir semua psd tidak langsung diterima ketika apply pertamanya bagi teman-teman yang sedang psd semangat kita semua selalu bisa menyelesaikan ini bersama-sama bagi yang sudah psd ya semoga ilmu yang bermanfaat dan tadi tujuan utama kita belajar kan ingin menghasilkan ilmu yang bermanfaat bagi semua orang mudah-mudahan itu bisa tersampaikan lewat apa ya, tempat teman-teman sekarang berkarya, mungkin di kampus, mungkin di dalam, dalam riset, atau mungkin ada yang bikin startup. Itu ya, terima kasih sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya selaku periran kepada Mas Nasiku terima kasih banyak waktunya dan eh, sharing-nya, pengalamannya dan suntikan semangatnya buat teman-teman semuanya dan tentunya buat saya pribadi yang memang baru mau merencanakan untuk S3. Insya Allah ilmunya bermanfaat dan semoga menjadi jariah ya, Mas Nasikun sekeluarga. Nah, uh, demikian buat teman-teman semuanya. Terima kasih untuk atensinya dan uh, kita jumpa lagi Insya Allah di malam minggu selanjutnya. Jadi, gini Mas, ini acaranya setiap malam minggu harapannya, kayak gitu, buat nemenin teman-teman yang memang baru stay at home kayak gitu. Semoga ada manfaat dalam uh, segmen kali ini. Nah, Uh, demikian buat teman-teman yang barangkali belum apa belum subscribe bisa subscribe kayak gitu sehingga kita bisa uh, ketemu lagi di uh, ngobrol daring ataupun ngoding selanjutnya. Demikian untuk acara pada kesempatan kali ini kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Uh, dari saya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam yeah. warahmatullahi wabarakatuh. Matur Mas. Eh okay.